Halo guys, welcome back to my channel Sukma Nagara TV. Nah guys, pagi ini gue ada di Futsal Town Jalan Kemandoran, Pekayon, Bekasi guys. Nah gue mau ngucapin terima kasih juga untuk para subscriber yang udah mensubscribe channel gue yang udah mencapai 1000 nih guys. Thank you banget ya guys. Nah, di video kali ini gue mau bikin tutorial juggling nih guys untuk para pemula. Karena malu guys, lo jadi pemain futsal, jadi pemain bola tapi lo gak bisa juggling. Seperti apa tutorialnya, kita langsung ikutin aja yuk. Cus. Juggling adalah menimbang bola atau mengangkat bola menggunakan salah satu bagian tubuh. Dalam hal ini, gue menggunakan kaki untuk melakukan juggling. Step yang pertama, jatuhkan bola dari ketinggian kira-kira sepinggang kalian, lalu juggling menggunakan salah satu kaki kalian, tangkap bola itu kembali, lalu jatuhkan kembali, dan juggling menggunakan kaki yang berbeda. Lakukan ini terus-menerus hingga kalian lancar. Step yang kedua hampir sama seperti step yang pertama, hanya saja kali ini kalian menjuggling bola 2-3 kali. Lakukan ini terus-menerus sampai kalian lancar. Step yang ketiga, berikan target waktu atau jumlah juggling agar semakin memotivasi kalian untuk berlatih juggling. Nah guys, itu tadi tutorial untuk juggling. Nah sekarang gue akan men-challenge diri gue untuk juggling dari ujung ke ujung guys. Seperti apa? Langsung kita lihat aja. Berhasil guys. Nah itu dia tadi juggling challenge dari ujung lapangan. Balik lagi guys. Nah guys, setelah tadi tutorial juggling, gue mau kasih bonus buat kalian nih guys. Namanya head stall. Ya, gue mau kasih tutorial kalian head stall, yaitu menjaga keseimbangan bola di atas kepala guys. Seperti apa? Kita langsung lihat aja. Sorry, it's DJ. Head stall adalah menjaga keseimbangan bola di atas kepala. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari titik keseimbangan bola di atas kepala kalian.
can get some. Step yang pertama, taruh bola di atas kepala kalian menggunakan tangan, lalu jaga keseimbangan bola selama mungkin. Sorry, it's DJ. Step yang kedua, lempar bola ke atas kepala, lalu jaga keseimbangan bola. You can get some. Step yang ketiga, angkat bola menggunakan kaki, lalu jaga keseimbangan bola di atas kepala. Guys, setelah tadi tutorial headstall dari gue mau challenge diri gue untuk melakukan headstall dari ujung sini ke ujung sana, guys. Seperti apa? Kita langsung lihat aja dulu. Coba nih guys, latihan kayak gini guys. Lo coba dari ujung lapangan sana sampai ujung lapangan sini. Ya guys, itu dia tadi tutorial juggling dan tutorial headstall dari gue guys. Semoga step-step yang gue kasih bisa kalian ikutin dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Dan gue juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Futsal Town yang udah mensupport gue untuk bikin video gue hari ini. Nah, kalau kalian juga suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua guys. Gue Suma Nagara, thanks for watching.